menjadikan manusia teradab di kuburnya, ikhwan. Naam, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang tabit berdasarkan penguat-penguatnya, yaitu sabda beliau, naam, tentang perkara kencing. Istanzihu min hadzal baul fa inna aktsara adzabil qabri minhu. Bersihkanlah kalian dari apa? Dari air kencing ini. Karena sebelumnya kebanyakan azab kubur itu berasal darinya. Maksudnya bagaimana? Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan umat untuk betul-betul membersihkan diri dari apa? Dari air kencing yang tidak dibersihkan, atau dari terkena percikan air kencing kemudian dia tidak apa? Tidak membersihkannya. Atau juga masuk ikhwanillah dari apa? Seorang kencing tapi tidak apa? Tidak istinja, tidak bercebok. Nah, kencing kemudian setelah itu sudah. Nah, seperti kencingnya kucing dan hewan-hewan yang lain. Nah, tidak cebok. Nah, ini perkara yang dianggap remeh oleh manusia. Nah, yang ironisnya terkadang sebagian kaum muslimin juga meremehkannya. Nah, apalagi kalau lagi di jalan, nah, taib turun kemudian, nah, dia karena kebelet akhirnya sudah. Nah, ban mobil pun dia kencingin, setelah itu sudah. Nah, sembunyi di balik ban mobil, kencing, setelah itu lewat saja. Nah, mengamalkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi telah membimbingkan seandainya tidak ada air, ya dengan batu bisa. Nah, atau dengan perkara-perkara lain yang sifatnya meresap. Sifatnya meresap, tisu dan yang lainnya. Tapi tadi sifatnya meresap dan bisa membersihkan. Dan merupakan kekeliruan kalau kemudian menggunakan daun. Nah, sebagiannya menggunakan daun kencing di naam kebun, adanya daun sudah pakai daun. Nah, ini salah. Ini masuk juga dalam naam ancaman hari tadi, ikhwan. Karena belum menunaikan naam membersihkan diri dari kencing. Ya. Rasulullah SAW mengatakan istanzihu min hadzal baul fa inna aktsara adzabil qabri minhu. Kebanyakan azab kubur itu berasal dari ini. Menunjukkan banyaknya manusia yang terjatuh dalam perkara ini. Nah, ini Nabi SAW berbicara dengan kaum muslimin, apalagi orang-orang kafirnya yang tidak peduli najis atau tidak. Nah, maka hati-hati dalam masalah ini. Yang dulu apa nih?